بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sore hari ini kita semua bisa kumpul di rumah, di majelis, di pondok yang penuh barokah ini. Insyaallah yang sakit jadi sehat, yang sehat nggak kena penyakit, kemudian semuanya selamat dunia sampai surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sore ini saya ambil judul solawat agar selamat. Ya, solawat agar selamat. Orang hidup itu kondisinya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Ya, kondisi manusia dalam hidup itu hanya dua, celaka atau selamat. Celaka atau selamat. Nggak ada kondisi hidup tengah-tengah, celaka atau selamat. Baik yang dapat nikmat maupun yang dapat musibah. Ada orang dapat nikmat tapi celaka. Ada orang dapat nikmat tapi selamat. Ada orang dapat musibah, celaka pula. Ada orang dapat musibah tapi selamat. Nah, gimana caranya tetap selamat apapun kondisinya? Ya, tetap selamat apapun kondisinya. Salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan agar kita selamat kondisinya apapun adalah dengan banyak sholawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu ringan, sholawat itu modalnya nggak butuh uang, ya sholawat itu juga nggak butuh koneksi jabatan, sholawat itu nggak butuh teman, ya nggak butuh teman, sholawat itu nggak perlu ada suatu tempat khusus, ya tidak juga nggak perlu menghadap ke arah yang khusus, sholawat tidak perlu harus di waktu yang khusus. Waktunya kapanpun, kondisinya apapun, dalam keadaan apapun, sendiri sekalipun, maka sholawat bisa dibaca sebanyak-banyaknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa sholawat satu kali, maka Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Siapa sholawat pada Nabi SAW satu kali, Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Mungkin kalau orang yang hidupnya bisnis, hitung-hitungan, saya satu dibalas 10. Nah, ini yang suka buat orang salah. Ya, buat orang salah. Karena satu yang kita berikan tidak pernah sama dengan satu yang Allah berikan. Satu yang kita berikan tidak pernah sama dengan satu yang Allah berikan. Jadi kalau satu dibalas 10, tapi 10-nya bukan 10 kita. Ya, bukan 10 dari kita, 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara satu dari Allah taala itu enggak bisa dihitung. Satu dari Allah taala enggak bisa ditimbang. Satu dari Allah taala enggak bisa diukur. Makanya kalau ditaruh di timbangan pasti itu jadi memberatkan, ya memberatkan, dan timbangan yang lain akan kalah karena yang dari Allah sifatnya unlimited, dari Allah sifatnya tak terbatas, ya yang dari Allah sifatnya selama-lamanya abadi, yang dari Allah sifatnya banyak, yang dari Allah itu nggak akan berhenti. Tapi kenapa
sampai Rasul Muhammad SAW berkata semacam itu? Jawabannya adalah bukan Rasulullah yang bicara, tapi Allah yang berkata. Satu dibalas 10, itu yang berkata Allah kepada Nabi Muhammad SAW lewat Malaikat Jibril alaihissalam sampaikan kepada umatmu. Siapa salawat satu dibalas 10. Nah, kenapa Allah ngomong seperti itu ya? Kenapa Allah sampai mengatakan satu dibalas 10? Biar semuanya tahu ya, biar semuanya tahu yang namanya orang masuk surga itu karena rahmat, yang namanya orang hidup enak itu kalau dapat rahmat, Allah obral, rahmatnya murah. Ya Allah obral, rahmatnya murah buat orang yang mau sholawat pada manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu sholawat kita dibalas 10 rahmat. Sementara satu rahmat itu cukup untuk selamat. Satu rahmat itu cukup untuk selamat. Lah kalau 10 rahmat artinya sangat banyak rahmat yang didapat oleh orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya sama ibu-ibu boleh? Ini pemirsa dimanapun antum berada, saya lagi berada di samping ini. Ya, di rumah Haji Zakaria. Ini nanti malam ada majelis. Nah sekarang saya majelis khusus dengan orang-orang khusus. Majelis khusus dengan orang-orang khusus. Dan juga dengan teman-teman yang di rumah masing-masing lewat YouTube ini juga khusus. Karena yang lain mungkin nggak lihat kalau nggak tahu. Ya. Yang tahu, lihat. Berarti yang saat ini tahu, orang-orang khusus. Ya. Yang diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk belajar. Ya. Untuk belajar dan saya diberi kemudahan untuk mengajar. Saya mau nanya satu hal saja, nggak banyak. Ibu sayang enggak sama anaknya? Kira-kira rasa sayangmu kepada anakmu itu ukurannya seberapa? Tak terhingga, tak terbatas ya. Itu kan kata-kata ya. Jawabannya cukup sebagai bukti aku rela melahirkannya walaupun belum jelas wujudnya. Betul ya? Belum jelas anak ini nanti jadi apa, belum jelas anak ini nanti bagaimana, belum jelas anak ini seperti apa, tapi seorang ibu rela mengorbankan nyawanya demi anaknya yang belum jelas. Artinya apa? Saking sayangnya sama anaknya, ibu itu rela melakukan hal-hal yang gak enak buat dirinya. Hamil 9 bulan itu gak enak, melahirkan itu taruhannya, nyawa dilakukan karena sayang. Rahmah ya, karena saya sayang pada anaknya tersebut atau calon anaknya tersebut. Karena sayangnya, maka salah satu bentuknya siap mati demi anak. Siap mati demi anak, itu contohnya. Nah kalau sayangnya satu ibu saja, sedemikian hebat dan gak ada batasannya, kira-kira sayangnya Allah seperti apa? Satu rahmat itu Allah bagi bisa menjadi kasih sayangnya seluruh makhluk Allah ini. Ibu pada anaknya, hewan yang satu dengan hewan yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu 1% rahmat. Nah kira-kira kalau 99% rahmat lainnya itu ditunjukkan sama Allah, kira-kira sayangnya Allah seperti apa? Gak bisa dibayangkan ya. Gak bisa dibayangkan. Nah Allah bilang, siapa yang sholawat, saya kasih rahmat itu. Siapa yang sholawat, saya kasih rahmat itu. Jumlahnya banyaknya luar biasa. Berarti orang yang sholawat itu kira-kira celaka atau selamat? Selamat. Gimana contohnya? Ini contoh biar paham maknanya disayang. Bu, maaf. Agak jorok, boleh ya? Ya, karena emang harus contohnya yang jorok-jorok begini. Kalau nggak pakai contoh yang jorok, nggak paham-paham. Itu jorok atau enggak jorok? Jorok. Itu bahasa Amerika ya Jepang ya Ya, bahasa dunia ini dimanapun itu menjadi bahasa bayi internasional. Satu kata, Mungkin ucapannya agak beda-beda dikit, tapi sama. Kotoran yang keluar dari dubur. Ya, seorang bayi disebut
Kalau besar namanya apa? Beda lagi. Kalau udah dewasa enggak ngomong begitu ya. Ini untuk bayi. Mohon maaf. Kalau bayinya kemudian ee-nya itu enggak jelas bentuknya, masih bayi ya, sakit perutnya. Ibu membersihkannya itu dengan marah atau dengan cinta? Bersihkan pantatnya bayi itu loh ya. Yang kotor semacam itu, bersihkannya dengan marah atau dengan cinta? Dengan cinta. Bahkan kadang sama nyanyi ya. Kadang sama nyanyi, dibersihkan. Setelah itu dikasih apa itu? Dikasih harum-harum. Pantatnya bayi itu. Dikasih harum-harum. Benar begitu. Saya nggak pernah jadi ibu soalnya. Yang paham kan ibu? Ibu-ibu. Sebagian besar mungkin sudah lupa caranya. Yang di depan saya ini mungkin sudah lupa caranya. Udah terlampau lah, lama. Tapi mungkin pemirsa di rumah kan masih ada yang calon ibu muda ya. Atau mungkin baru punya anak. Pantat itu dikasih apa tuh? Minyak telon ya. Bahkan mohon maaf, setelah itu pantatnya yang tadi itu dicium sama ibunya. Betul atau betul? Betul atau betul? Kenapa itu? Saya. Karena saya. Contoh lagi. Ini jorok, gak enak. Tapi buat contoh, biar paham. Kalau bayi tersumbat hidungnya. Karena adanya umbel. Ya, bahasa yang gak enak lagi, sengaja saya pakai bahasa jorok. Umbel. Kotoran yang ada di, karena pilek tuh ya, yang warnanya lendir hijau. Iya, menyenangkan itu ya, lendir hijau mah menyenangkan. Mohon maaf, para suami biasanya mau enggak suruh nyedot? Jarang. Ya, yang biasanya nyedot siapa? Kalau ibu pakai mikir enggak? Enggak, langsung disedot. Biar apa? Biar anaknya selamat. Karena apa? Sayang. Lihat enggak itu kotoran? Enggak. Yang dilihat gimana anakku selamat, gimana anakku senang. Karena sayang. Nah, kalau sayangnya ibu sama anaknya semacam itu, sayangnya Allah kira-kira seperti apa? Nah, orang yang sudah dirahmati Allah, sekotor apapun Allah akan bersihkan dia. Orang yang sudah dirahmati Allah, ya, sejelek apapun Allah akan jadikan dia bagus. Kalau pantat bayi yang tadi kotor dibersihkan dan diwangikan, kalau manusia yang penuh dosa, Allah akan ampuni dosanya dan akan harumkan namanya. Itu kalau disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata caranya mudah. Cukup baca solawat. Ya tentunya kalau solat sudah pasti, nggak usah diomongkan ya. Solat lima waktu, birrul walidain itu hal-hal yang pasti. Tapi dengan baca solawat, langsung kita dapat rahmat yang banyaknya luar biasa. Nah kapan kita baca solawat? Sederhana. Waktu mau duduk. Ini banyak orang lupa. Mau duduk, seringnya inget handphonenya. Lupa solawatnya. Lupa solawatnya. Ketika duduk, ingat handphonenya lagi. Lihat statusnya orang. Ya, lihat grup, WA grup, dan lain sebagainya. Lupa sama Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita duduk, diingatkan kalau kamu duduk, baca solawat. Bismillah, kemudian solawat. Ya, bismillah, kemudian solawat. Nanti waktu bangun sama bismillah kemudian solawat. Tambah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita lakukan itu, maka dikatakan siapa yang duduk di suatu tempat kemudian dia meninggalkan tempat itu tanpa berzikir kepada Allah dan tanpa bersolawat kepadaku Nabi Muhammad SAW, maka dia bangun meninggalkan tempat duduknya, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Aromanya lebih busuk daripada bangkai. Kalau dia duduk enggak solawat. Duduk enggak berzikir. Berarti
Berarti kalau duduk berzikir, duduk sholawat, bangun aromanya bagaimana? Harum seharum harumnya. Karena itu dikatakan dengan sholawat, seseorang itu akan menjadi harum. Kalau sekali sholawat menghapuskan aroma bangkai, sekali sholawat menghapuskan aroma bangkai. Kira-kira kalau banyak sholawat seperti apa? Bu, nanya lagi boleh? Boleh? Yakin? Pernah punya masalah sama tikus enggak? Tikus-tikus. Pernah enggak punya masalah sama tikus? Pernah ya? Nah, bayangkan kalau ada tikus udah mati sekian hari di satu ruangan di rumah kita. Baunya gimana? Baunya busuk, bangkainya luar biasa menyengat, betul? Kemudian bangkainya enggak ketemu. Terus ibu memerintahkan salah satu karyawan tolong bantu harumkan ruangan ini. Karyawannya pusing. Bantu harumkan ruangan ini. Karyawannya pusing enggak? Pusing. Pergi ke toko yang ada, cari pengharum ruangan. Kira-kira butuh berapa botol? Satu botol dihabiskan. Habis. Sesaat harum. Sesaat. Tapi berapa saat kemudian, bangkai itu enggak hilang aromanya. Tetap aromanya menyengat. Berbotol-botol habis, aroma bangkainya enggak akan hilang. Sebelum bangkainya ditemukan dan bangkainya disingkirkan. Betul begitu? Bayangkan kalau yang jadi bangkai itu kita sendiri gimana? Jadi kalau orang itu duduk, kemudian dia bangun, enggak bersolawat, enggak berzikir, enggak solawat, kata Nabi Muhammad SAW, dia bangun dengan aroma yang lebih busuk, lebih anten mencifah, lebih busuk daripada bangkai. Berarti dia kemana-mana jalan jadi bangkai. Kemana-mana jalan jadi bangkai. Dampaknya apa? Ini yang mungkin orang nggak perhatian. Dampaknya apa? Siapa mau duduk di samping bangkai? Kecuali bangkai. Sesama bangkai akan duduk bersama bangkai. Siapa yang mau duduk dengan seseorang yang aromanya busuk? Ya hanya orang yang aromanya udah terlampau busuk, dia akan tidak terganggu kalau duduk dengan orang yang aromanya busuk. Tapi kalau orang yang harum, orang yang normal hidungnya, akan menjauhi aroma yang busuk. Spontan, dia akan menjauhi. Dan ketika dekat dengan aroma yang busuk, hatinya juga jadi enggak enak. Pikirannya jadi enggak enak. Karena itulah orang yang tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, ketika dia duduk dan bangun dari duduk, tidak disadari dia sedang membuat dirinya dalam kondisi yang sangat tidak enak. Makanya kalau ada orang suka sumpek-sumpek enggak jelas, suntuk-suntuk enggak jelas, cek saja. Tadi duduknya solawat enggak? Kalau duduknya enggak solawat, ya pantas. Lalu lagi jadi bangkai, makanya hatinya dikerumuni oleh lalat. Lalatnya apa? Yaitu syaitan. Hatinya menjadi tempat tujuannya setan. Setan gak usah cari mangsanya, karena mangsanya udah manggil-manggil, ini aku aroma busuk, aku adalah kawanmu. Maka setannya berdatangan. Kemudian setannya tinggal di sana. Bayangkan bagaimana hati seseorang yang dikerumuni oleh setan. Yo pasti gak enak. Kita segera bersangat hidup ini, bangkai tubuh kita singkirkan dulu. Gimana cara menyingkirkan? Ya, caranya sederhana, baca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kumpulan sholawat yang luar biasa adalah kitab Dalailul Khairat. Ya, salah satu kumpulan sholawat yang luar biasa adalah kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh Syekh Jazuli. Kitab itu sudah dibagi, hizib hari Senin, hizib hari Selasa, hizib hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Sehingga kalau kita baca hizibnya setiap hari, hari demi hari kita ikuti, berarti sepanjang hari kita bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Jazuli mengarang Dalailul Khairat
awalnya bukan karena gimana ya, mau jelaskan ya. Jadi ada sebabnya gitu. Sebabnya kenapa beliau ngalang dalam ilmu khairat, padahal beliau ulama besar. Ulama besar yang ahli tafsir, ahli fikih, ya ahli hadis. Tapi kenapa karang buku tentang solawat, menyusun solawat. Ya menyusun solawat. Disebutkan dalam sebuah kisah, Syekh Jazuli rahimahullah sebagai seorang ulama besar melakukan perjalanan keluar kota. Nah dulu orang kalau keluar kota itu nggak seperti sekarang. Sekarang rest area kalau kita jalan tol itu rest area itu banyak dan lengkap. Mau ke toiletnya ada, mau makan ada. Kalau nggak jalan tol, alhamdulillah sepanjang jalan masjid itu banyak. Mau numpang istirahat, mau sholat, mau mandi, lengkap ya di masjid. Warung juga banyak. Nah kalau dulu jalan di Padang Sahara, kalau air bekal habis, mikir. Ya air nih, kalau habis airnya, mikir. Karena sumber hidupnya di situ. Kemudian untuk wudhunya, juga harus cari air dulu. Gak bisa mengatakan saya mau tayamum. Cari air dulu, kalau gak ada, baru nanti tayamum. Gak punya air kalau habis. Suatu ketika saya Jazuli dalam perjalanan, beliau kehabisan air. Ya kehabisan air dan mau wudhu, menemukan sumur. Ketemu sumur, yang jadi masalah sumurnya ada, talinya sama timbanya enggak ada. Masa mau nyembur dulu? Ya, mungkin bisa nyembur tapi enggak bisa naik. Ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan. Enggak bisa naik, nunggu orang nanti yang mengulurkan timba diangkat. Maka Syekh Jazuli saat itu berpikir, ini air ada, tapi tidak ada timbanya. Maka harus cari timba. Ya, cari timba. Dalam keadaan keliling muter cari timba, datang anak kecil. Ya mungkin seumuran adik, kecil. Jalan gitu, terus nanya, Bapak kenapa kau kelihatan seperti orang bingung? Anu, saya mau wudhu, airnya itu ada tapi nggak ada timbanya. Oh, itu masalahnya. Iya. Anak kecil tadi dengan santai jalan ke arah sumur, kemudian sumurnya diludahin. Ludahin kecil gitu ya. Yang terjadi, air yang di bawah naik ke atas. Airnya naik ke atas sampai tumpah-tumpah. Syekh Jazuli kaget. Ini anak kecil kok punya karomah yang luar biasa. Maka beliau wudhu dan ngambil air secukupnya buat bekal. Setelah itu nanya sama anak tadi. Nak, saya mau nanya. Caranya gimana ini? Biar bisa ngangkat air tadi, kamu pakai ilmu apa? Nah, anak kecil tadi jawab. Bapak, urusannya udah beres. Gak usah banyak nanya. Ya, urusannya udah beres. Gak usah banyak nanya. Muslim yang baik itu gak nanya-nanya sesuatu yang bukan urusannya. Urusanmu kan mau wudhu. Urusanmu mau wudhu. Sudah selesai. Jadi gak usah banyak nanya. Anak kecil tapi ternyata punya lidah yang tajam. Ya. Lidah tajam yang penuh hikmah. Nih. Menyentil seorang ulama yang luar biasa ilmunya. Maka Syekh Jazuli mengatakan, enggak, kamu harus kasih tahu saya. Harus kasih tahu saya caranya gimana. Anak tadi balik nanya lagi, kamu siapa sih? Kok banyak nanya aja. Ya, kamu siapa? Maka dijawab, saya Syekh Jazuli. Anak kecil tadi balik nanya, kamu Syekh Jazuli ulama besar yang terkenal itu? Ya ahli tafsir, ahli. Iya. Ya Allah, orang ilmunya semacam itu kok begini aja enggak bisa. Ya, ilmumu luar biasa, gini aja kok enggak bisa. Disentil lagi gitu ya. Jadi buat anak kecil ini urusan yang sangat kecil. Ya bukan urusan besar. Mengangkat air dari dasar sumur hanya dengan meludahi, itu hal yang sangat kecil. Remeh-temeh. Sementara buat kita ini suatu yang luar biasa. Maka anak kecil tadi jawab, saya tidak pernah meninggalkan sholawat. Jalan kemanapun langkah kaki saya bersholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya duduk, saya bangun, saya rebahan, selalu saya sholawat pada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tadi saya minta sama Allah, ya Allah, berkat lidah yang bersolawat ini, tolong jadikan ludah ini berkah, angkatlah airnya ke atas. Subhanallah, airnya langsung naik ke atas. Syekh Jazuli kemudian berkata, bersumpah sejak hari itu, ya pulang ke rumah mau nulis buku tentang solawat. Ditulislah Dalailul Khairat. Itu asal muasal kenapa ditulis Dalailul Khairat. Karena itu, kalau kita pengen lidahnya bertuah dan barokah, ya itu, baca Dalailul Khairat dan baca solawat yang ringan yang bisa diamalkan sewaktu-waktu. Nah, anehnya, kita ini kalau ngobrol sama teman berjam-jam lidahnya kuat. Betul ya? Tapi kalau solawat kasih tasbih muter sekali aja kok gak selesai-selesai ini. Kok gak selesai-selesai. Tapi kalau duduk sama teman ya ngobrol kuat. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang diajak baca solawat munjiah atau solawat nariyah. Ayo yang punya hajat baca munjiah 1000 kali. Atau baca nariyah 4444 kali. Nyerah jawabannya banyak banget. Kapan selesainya? Tapi kalau duduk berjam-jam, gak ngomong sama temannya, kapan selesainya? Bahkan ketika temannya mau pulang, lu kok cepet betul? Kok mau pulang sekarang? Udah 4 jam. Dibilang cepet betul. Padahal kalau itu duduk baca sholawat bareng-bareng, selesai itu munjiah. Selesai itu nariyah. Dan selesai hajatnya. Hajatnya selesai. Dengan tawassul berkahnya sholawat, maka urusannya menjadi mudah dan selamat. Ya, tergantung kita. Kita ini maunya bagaimana? Mau hidupnya susah atau hidupnya mudah? Mau hidupnya celaka atau hidupnya selamat? Sudah dijelaskan sama Allah, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah dijelaskan oleh sahabat, sudah dijelaskan sama ulama, sudah dijelaskan oleh para wali, tinggal jalani. Ya tinggal jalani. Tapi setan itu ada. Ya setan itunya nyata. Setan akan membisikkan, masa dengan sholawat saja urusan bisa beres. Masa dengan sholawat kamu bisa jadi selamat. Masa itu semua bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Enggak terasa saya udah bicara 27 menit. Ya, sudah 27 menit dan sekarang ini jamnya enggak tahu saya. Yang ini benar enggak ini jam ini? Setahu saya ini 5:30 kalau nggak salah ya. Betul ya, 5:30. Kurang atau lebih dikit, wallahu a'lam. Nah, sekarang saya mau nanya lagi sama ibu, boleh ibu? Pernah nggak ngajari anaknya sholawat? Maksudnya ngajarin itu begini. Ibu kalau anaknya makan diajari nggak? Diajari ya, mulai dari disuapin sampai bisa makan sendiri, betul? Tapi tetap kalau pagi kan ibu ngomong, udah sarapan belum? Ayo sarapan. Ayo sarapan dulu, baru berangkat sekolah, ayo sarapan dulu. Ayo makan dulu. Biasanya ibu-ibu kan semacam itu. Pulang dari sekolah, ayo makan dulu. Malam, ayo makan dulu. Kalau anaknya sedikit makan, dimarah sama ibunya. Makan cuma sedikit, gak dihabiskan, ayo makan. Jadi ibu ini paling suka maksa anaknya makan. Ya, paling suka maksa anaknya makan. Pertanyaan saya, kalau pagi udah begitu belum sama anaknya? Ayo sholawat dulu. Ayo sholawat dulu. Jangan lupa sholawatnya, ayo baca sholawat. Ayo sholawat. Padahal dikatakan siapa sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali, maka dia dijamin dapat syafaat. Murah tuh ya. 10 pagi, 10 sore, pasti dapat syafaat. Tapi udah belum kita ngomong gitu sama anak kita? Ayo sholawat pagi. Ayo, udah belum dibaca 10. Ayo, selamat sore. Udah belum dibaca 10. Saya insya Allah gak pernah berhenti ngomong gitu ke anak saya. Ayo, selamat paginya. Ayo, selamat sorenya. Jangan lupa, ayo. Udah. Kadang-kadang belum dibaca. Ayo, sekarang dibaca. Qadha ini ya. Yang tadi pagi kamu lupakan. Ayo, qadha. Baca sorenya. Jangan sampai ditinggalkan. Itu namanya ngajarin anak baca sholawat. Jadi ngajarin anak baca sholawat itu bukan ngomong, nak sholawat itu begini, fadilahnya ini. Ya baca ya nak, itu bukan ngajarin, tapi ngasih informasi. Ya ngasih informasi. Ngajarin itu sampai bisa mengamalkannya istiqomah. Ya baru itu namanya ngajarin
Benar. Kalau udah istiqomah kemudian dilepas, nanti anaknya melanjutkan mengajarkan pada cucu kita. Cucunya nanti sama terus anaknya ila yaumil kiamah. Sehingga dengan ngajarin anak selawat pagi 10 sore 10, kita selaku orang tua enggak sadar ternyata kalau anak kita terus nyambung ila yaumil kiamah, maka selawat kita bukan 10 hitungannya, tapi ila yaumil kiamah. Sholawat tanpa henti sampai hari kiamat. Pahalanya seperti apa kira-kira? Enggak bisa diukur. Ya, enggak bisa diukur. Inna akrabakum minni manzilatan yaumil kiamah aktsarukum alayya sholatan au kama qala sallam. Di antara kalian semua yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Karena itu orang yang sholawat ini, ya gimana mau ngomong ya, praktekin aja lah. Kalau dipraktekin betul, hidupnya selalu ditolong. Ya belum sempat minta tolong, sudah ditolong. Saya punya satu cerita boleh untuk menutup kajian sore hari ini. Ya saya itu pernah naik mobil dari Solo ke Jakarta, mobil kecil, waktu belum ada tol itu. Kebetulan ada hujan, sehingga lubang nggak kelihatan. Ban mobil saya pecah. Pecahnya dua bagian depan. Itu jam 12 malam. Gelap. Akhirnya saya dalam kondisi pecah, saya nepi, saya terus cari tumpangan. Ada orang naik motor, saya numpang, cari tukang tambal ban. Ketemu agak jauh. Tukang tambal bannya nggak ada, yang ada kios tambal ban yang tutup. Ya, kios tambal ban yang tutup. Kemudian saya asal-asal untung-untungan gitu, siapa tahu rumah di belakangnya rumah pemilik tambal ban. Jam 2 atau jam 1 malam tuh saya ketuk rumah orang, nggak kenal nih siapa. Assalamualaikum. Dibukain pintu. Kemudian akhirnya betul ternyata tukang tambal bannya. Mas, mau enggak tambal ban saya? Singkat cerita, saya kembali diboncengkan sama masnya tadi ke tempat mobil saya ditambal. Itu subuh baru selesai. Ya. Subuh baru selesai. Dan itu yang menyelamatkan apa? Yang menyelamatkan karena saya baca sholawat. Ban pecah dua di depan dan mobilnya enggak jalan pelan. Itu kondisinya bahaya. Nah, yang menarik ternyata dengan sholawat tadi, saya berdiri di pinggir jalan, ada orang yang dihadang juga mau berhenti nolong. Padahal itu gelap gulita malam hari di pinggir hutan. Biasanya kan orang takut, jangan-jangan ini perampok. Jangan-jangan ya wajah saya kan ya nggak jelas gini ya. Aja nggak jelas, orang mungkin takut pakai kopiah putih, jangan-jangan hantu gitu kan ya. Ini malam-malam wah ini jangan-jangan ini makhluk Allah yang lain nih. Ini penampakan mungkin. Tapi Allah mudahkan. Kemudian ngetuk rumahnya orang, ya orangnya mau bangun. Dan kebetulan ya kok ya pas orangnya betul. Akhirnya mobilnya bisa jalan lagi. Ini berkat sholawat. Pernah juga saya naik motor. Sebelum naik motor digerakkan sama hati banyak sholawat. Saya banyak sholawat. Alhamdulillah kecelakaan saat itu. Ya kecelakaan. Itu saya loncat dari motor. Dan helmnya hilang sejak saya kelas 3 SMA. Sampai sekarang belum ketemu. Loncat, helmnya ikut loncat itu ya. Hilang sampai sekarang belum ketemu. Tapi alhamdulillah terjun kepala dulu kena aspal. Akhirnya saya pinter seperti sekarang. Alhamdulillah. Selamat gitu loh ya. Selamat. Motornya enggak kenapa-kenapa. Orangnya enggak kenapa-kenapa. Betul kena musibah. Tapi selamat. Karena sebelumnya baca sholawat. Jadi sholawat ini nyelamatkan dimanapun berada. Nah, masalahnya mau enggak kita ngamalkan. Nah, salah satu yang saya anjurkan adalah istiqomah baca dalailul khairat. Nah, pemirsa, antum semua sampai di sini ngikutinya, saya mau lanjutkan sama ibu-ibu offline ya, enggak online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.